Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil al iman wal islam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Para jamaah dan para pemirsa di mana pun berada. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya kita kembali bertemu di seri kajian tasawuf kitab Al-Hikam. Ya insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas atau mengkaji halaman 24. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam dan juga menjadi tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Para jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan kalam hikmah Kitab Al-Hikam, mari kita hadiahkan Al-Fatihah, khususnya kepada pengarang Kitab Al-Hikam dan termasuk pengarang syarah, umumnya kepada seluruh alim ulama, seluruh guru-guru yang telah berjasa. Memperkenalkan Islam kepada kita, mengajari kita sehingga kita kenal dengan apa itu iman, apa itu Islam. Allah hadiniah wa ala kulli niyati sholihah sanilai al fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Astaghfirullahal mustaqim. Shiratal ladzina Para jamaah dan para pemirsa, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk menghemat waktu, baiklah kita langsung saja masuk kepada kajian kita pada malam hari ini. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "La tastagrib wuku al-akdar." Madumta fi hadhi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqum wasfuha wa wajibu na'tuha janganlah kamu mengatakan sukar terjadinya kekotoran Selama kamu berada di negeri ini, maka sesungguhnya ia tidak menampakkan kecuali hal-hal yang memang patut dengan kekotoran itu dan sesuai dengan kekotoran itu. Maaf muslimin dan para jamaah Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kalam hikmah pada malam hari ini Syekh Ibnu Atayullah Memberikan nasihat kepada kita Jangan kita merasa aneh Atau jangan kita mengatakan Tidak mungkin Tidak mungkin ditemuinya kekotoran di dunia ini. Menurut beliau, madumta fi hadhid Selama kamu berada di dunia ini, maka akan selalu ditemui kekotoran itu. Jadi kekotoran ini boleh kita tafsirkan segala sesuatu yang bersifat mungkar segala sesuatu yang tidak baik jadi dengan kata lain Ibnu Atela mengatakan jangan kita berharap dunia ini bebas dari keburukan dunia ini bebas dari kemungkaran atau dunia ini bebas dari masalah. Selama kita berada di dunia ini, maka kekotoran, masalah, kemungkaran, keburukan itu akan selalu ada. Jadi, coba kita lihat sejarah, kita buka sejarah ketika Allah bercerita kepada malaikat Allah berencana untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi kita lihat silakan dilihat surat al-baqarah ayat 30 a'udzubillahimnasyaitanirrojim wa'idhqala rabbuka lilmalaikati Inni ja'ilum fil ardi khalifah Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha Wa yasfikud dima Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak Qala inni a'lamu ma la ta'lamu Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat Aku akan menciptakan khalifah. Apa itu khalifah? Wakil aku atau pengganti aku di bumi. Para malaikat berkata kepada Allah, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha?" Apakah Engkau ya Allah menciptakan orang-orang yang akan berbuat kerusakan di bumi? wayas fikut dimak dan membuat pertumpahan darah dengan saling membunuh, dengan berkelahi, dengan bergaduh dalam skala yang lebih besar dengan berperang. Nah sekarang sampai saat ini perang masih berlaku terjadi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Kita tidak tahu apakah ini akan menjadi perang besar-besaran Iran. Yang kedua adalah Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di dunia. Jadi dari dulu malaikat itu sudah tahu bahwa manusia itu akan selalu berbunuh-bunuhan dengan sesamanya, saling membunuh dengan sesama. Akan selalu berperang. Jadi kalau kita pikir sekarang ini manusia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang sains dan teknologi. Kalau dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, teknologi hari ini sungguh luar biasa majunya tetapi sifat manusia ternyata tidak ada maju-majunya. Dari dulu sampai sekarang manusia itu sifatnya sama aja. Masih saling bergaduh, saling membunuh, saling bertengkar. Bahkan negara maju pun masih ingin menciptakan peperangan di dunia. Jadi kalau kita lihat Allah menjawab kepada malaikat kepada para malaikat, ini a'lamu ma la Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, artinya dari dulu, kalau kita lihat, manusia itu sudah diprediksi oleh malaikat bahwa manusia akan selalu menciptakan kekeruhan, akan selalu menciptakan konflik, atau masalah di dunia ini. Allah menjawab, "Saya yang lebih mengetahui." Jadi, kalau kita teliti, kita ajukan satu pertanyaan: kenapa konflik kemungkaran tidak bisa dihilangkan di dunia ini? Kenapa manusia itu tidak bisa bebas dari konflik? Jawabannya adalah karena manusia diciptakan dengan memiliki hawa nafsu. Jadi, manusia berbeda dengan malaikat. Kalau seandainya Allah menciptakan malaikat, mengangkat malaikat sebagai khalifah di bumi, mungkin tidak akan pernah terjadi konflik di bumi ini, tidak akan pernah terjadi masalah. Kenapa demikian? Karena malaikat hanya diberi akal, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi, sumber dari kekeruhan, kekotoran, atau masalah di dunia ini adalah karena manusia memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu ini cenderung kepada... Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah melarang, tapi manusia ingin juga melakukan. Kenapa? Karena itulah kecenderungan dari hawa nafsu manusia tadi. Sedangkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu sangat berat bagi manusia melakukannya juga karena disebabkan oleh hawa nafsu. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu umumnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apa yang dikatakan oleh pengarang ini memang benar. Selama kita berada di dunia ini Jangan harap kita akan menemukan dunia ini bebas dari kemungkaran, bebas dari kekotoran, bebas dari konflik, bebas dari masalah. Karena memang dunia ini identik dengan kekotoran tadi itu. Kemudian apa hikmah dari Allah menciptakan dunia ini identik dengan kekotoran. Ini disebutkan oleh pengarang di dalam pengada oleh pengarang Sarah. Wa inna ma ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'danan li wuku'il aqdar tazhidallaka fiha. Hanya saja, Allah itu menjadikan dunia ini sebagai tempat bagi air. Apa itu air segala sesuatu selain Allah yang menghalangi kita, yang menggoda kita dalam perjalanan mencari rida Allah, dan tempat bagi terjadinya kekotoran? Kenapa? tazhidan laka fiha agar kamu benci kepada dunia ini agar kita tidak mencintai dunia ini kalau dunia ini semuanya sesuai dengan yang kita harapkan tidak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada kemungkaran maka tentu kita akan mencintai dunia ini. Allah menginginkan orang mukmin itu tidak mencintai dunia ini. Tidak jatuh hati kepada dunia. Kenapa? Karena dunia ini hanyalah bersifat sementara. Jadi karena itu dalam ajaran tasawuf disebut dengan ada salah satu amalan atau sifat yang harus diamalkan Disebut dengan zuhud, apa itu zuhud? Membenci dunia. Jadi, jangan kita salah paham apa itu zuhud. Membenci dunia, membenci dunia artinya adalah tidak mencintai dunia. Dunia bukanlah menjadi tujuan hidup. Dunia ini adalah tempat kita berjuang, tempat kita bekerja keras untuk. Mendapatkan kesenangan yang abadi di akhirat kelak, jadi kalau orang yang tidak zuhud, dia akan mencintai dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, menjadikan dunia sebagai tambatan hatinya. Jadi, kalau dunia itu banyak kekotoran, banyak masalah, banyak konflik. Tentu kita tidak jatuh hati kepada dunia Para jamaah dan para pemirsa dimanapun berada Semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita runut ke belakang tahap-tahap kehidupan kita manusia Ketika kita di alam rahim Itulah tahap awal dari kehidupan manusia. Di alam rahim, di dalam rahim ibu kita seolah-olah berada di surga. Kenapa dikatakan seolah berada di surga? Kita tidak tahu menahu dengan kebutuhan jasmani kita. Apa yang dibutuhkan oleh jasmani kita, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, kita dapatkan melalui ibu kita kita tidak peduli dengan hiruk pikuknya dunia. Kita tidak peduli dengan masalah dunia. Kita tenang, damai dan kita merasa bahagia. Tetapi setelah kita dilahirkan ke dunia, itu adalah tahap yang kedua dari kehidupan manusia. Di dunia ini kita mulai mengerti dengan lingkungan. Kita mulai mengenal lingkungan dunia tempat kita tinggal. Sedikit demi sedikit kita tumbuh menjadi remaja. Kita semakin mengerti dengan lingkungan yang kita hadapi. Dengan mengertinya kita dengan lingkungan tempat tinggal kita, kita mulai menghadapi masalah. Kemudian, kita beranjak dewasa. Semakin kita mengerti dengan dunia ini, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin kita menderita. Makanya, tidak heran kalau ada orang-orang yang dewasa sekarang mengatakan, "Alangkah indahnya sewaktu masa kecil dulu." Rasanya saya pengen jadi kecil lagi, ya, karena masa kecil itu kita, masa kanak-kanak, kita tidak memikirkan apa-apa. Kita kebutuhan makan minum kita dijamin oleh orang tua, pakaian kita dijamin oleh orang tua, biaya pendidikan kita dijamin orang tua, sampai semua keperluan hidup kita dijamin oleh orang tua kita tidak ada mikir apa-apa, kita tidak ada tanggung jawab. Makanya masa kecil itu masa yang sangat menyenangkan. Setelah kita dewasa, setelah kita menikah, kita mulai ada tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Setelah menikah, maka dia telah mendapatkan satu amanah, satu tanggung jawab yaitu istri. Kemudian dianugerahi cahaya mata, putra dan putri. Tambah lagi amanah, tambah lagi tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap anak-anak. Nah di sini manusia sering merindukan untuk kembali ke masa kecil. Jadi kenapa kita merasakan masalah karena kita ada tanggung jawab. Jadi selama manusia itu ada di dunia ini maka kekotoran itu tidak akan pernah hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalam hikmah ini bisa juga kita bawakan ke dalam konteks dakwah. Kalau kita berdakwah, tentu kita menginginkan semua orang yang kita dakwahi tersebut menerima dakwah kita. Kita menginginkan dakwah kita diterima oleh setiap orang yang kita dakwahi tersebut, dan kita kadang-kadang merasa kecewa karena tidak ada yang memberikan sambutan positif terhadap dakwah kita. Dan ini boleh kita merujuk kepada kalimat pada malam hari ini. Jangan kita berharap semua orang yang kita dakwai tersebut menerima dakwah kita. Allah Subhanahu wa taala dulu pernah memperingatkan kepada nabinya, rasulnya Nabi Muhammad kamu jangan terlalu berambisi untuk mengislamkan semua orang. Coba kita lihat di dalam surat Yunus ayat 90 9 A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau sa'ara bukala amanama fil ardi kulluhum jamia. a fa anta tuqrihunna sahata yakunu mu'minin dan jika Tuhanmu menghendaki sungguh telah beriman semua manusia yang berada di permukaan bumi kulluhum jami'a ah. kalau Allah menghendaki semua manusia yang berada di bumi ini iman semuanya afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin apakah kamu akan memaksa manusia sehingga mereka semuanya beriman jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki semua manusia itu beriman. Jadi, ini sebagai untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah bahwa tidak semua orang yang didakwahi oleh Rasulullah itu menerima dakwah Rasul. Bahkan pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Talib tidak berhasil diajak oleh Rasulullah masuk Islam. Kemudian juga ada yang lain mengatakan dalam surah An-Nahl Walau sa Allahu la ja'alakum al ummatan wahidah. Walaki yudillu may yasha kalau Allah menghendaki maka ia akan menjadikanmu menjadi umat yang satu Menjadi satu umat Menjadi muslim semuanya Walaki tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan memberi dan menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Jadi itu sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud bukan agar kita pasif. Ini bukan bermaksud kita ya kalau sudah begitu ngapain kita dakwah? Kan udah ada semuanya kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki Allah akan menjadi orang mukmin. Siapa yang dikehendaki Allah akan menjadi orang baik ngapain saya dakwah lagi dia seperti itu tetapi ini menunjukkan bahwa tugas kita hanyalah berusaha hasilnya adalah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau memang tidak ada ada yang menerima dakwah kita itu kehendak Allah Alhamdulillah kalau ada yang menerima dakwah kita juga kita tidak berkecil hati, kenapa? Karena memang Allah menghendaki tidak semua orang itu menjadi orang Islam. Allah tidak menghendaki semua orang itu menjadi orang baik, dan ini tujuannya adalah untuk memberi ketenangan kepada kita, kepada para pendakwah. Jangan kita terlalu berambisi semua manusia menerima dakwah kita. Kemudian kita berkecil hati kalau ada yang menolak dakwah kita. Jadi kembali kita kepada prinsipnya adalah tugas saya hanya menyampaikan nama alaina balagul mubin. Tugas para rasul itu hanya menyampaikan. Tugas kita sebagai pewaris, tugas ulama sebagai pewaris para rasul juga menyampaikan orang terima atau tidak itu bukan urusan kita itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala muslimin rahimakumullah kemudian kalam hikmah ini kita bawa kepada diri kita sendiri selama kita di dunia ini tidak mungkin kita bebas dari kesalahan karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita, manusia, ada akal, ada nafsu. Jadi, adalah tidak mungkin kita, manusia ini, bebas dari kesalahan, kekotoran. Pasti ada kesalahan. Kalau tidak, kita bebas dari yang disengaja, mungkin kita tidak bebas dari yang... Tidak disengaja, jadi karena itu jangan kita merasa patah semangat, jangan kita merasa lemah semangat. Kadang-kadang kan ada ini, ada orang yang karena sekali meninggalkan sholat, dia memutuskan untuk tidak sholat. Kenapa anda tidak sholat? Kenapa tidak sholat pak? Beberapa hari ini saya sering ketinggalan sholat. Nah sekarang saya tinggalkan dulu semuanya. Nanti saya mulai dari awal. Saya mulai dengan saya usahakan untuk sempurna. Ini suatu sikap yang salah. Kalau kita tergelincir kepada satu kesalahan, kita kembali cepat kepada kebenaran. Bukan malah kita larut di dalam kesalahan tersebut. Jadi, kadang-kadang seperti itu juga bagi orang yang mengikuti tasawuf, mengikuti tarekat. Biasanya, kalau orang mengikuti tasawuf itu, dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan sunat, wirid-wirid, kadang-kadang ada rasa malas. Nah, ini satu kesalahan. Kemudian dia berpikir, "Saya sudah meninggalkan satu wirid." Jadi, untuk sementara saya hentikan dulu semuanya. Saya pengen yang sempurna. Nah, ini satu kesalahan. Jadi, kesalahan yang kita lakukan itu bukan jangan membawa kepada kesalahan yang lain, tetapi kita harus cepat kembali kepada kebenaran. Wasari'u ila rabbikum wa wa lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Dan kepada surga Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, nanti di ayat, di bawahnya disebutkan allazina iza fa'alu fahisatan li Orang yang apabila dia terjerumus kepada satu kemungkaran, satu kesalahan, dia ingat Allah dan dia cepat meminta ampun kepada Allah. Nah. Ini orang yang terpuji di sisi Allah. Walam yusirru 'ala dan dia tidak mengekalkan artinya dia tidak larut dalam kesalahan tadi. Dia orang yang terpuji itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tetapi orang yang apabila dia tergelincir dia cepat naik. Kembali kepada kebenaran, dia ingat Allah. Dia cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan kita bermimpi dunia ini bebas dari kekotoran, bebas dari kemungkaran, bebas dari konflik, bebas dari masalah. Begitu juga diri kita, jangan kita mimpi diri kita ini sempurna, selalu suci, selalu tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah mengalami masalah itu suatu hal yang mustahil. Jadi, di dunia ini, apapun yang terjadi, kembali kita kepada prinsip. Kita harus memiliki prinsip bagaimana kita menyikapi apa-apa yang kita hadapi. Kalau yang datang itu menyenangkan, kita jangan kita larut dalam kegembiraan. Kalau yang datang itu menyakitkan, masalah, problem, jangan kita larut dalam kesedihan. Itu hanya bersifat sementara. Kesenangan dan kesedihan itu hanyalah bersifat sementara. Kita kembali kepada Allah bahwa segala sesuatu ini diciptakan Allah sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan bagi kita. Bukan sesuatu yang bersifat permanen dan abadi. Jadi, artinya apa? Kita harus memiliki prinsip dalam menyikapi setiap keadaan yang kita hadapi. Dan inilah orang yang beruntung, inilah orang yang menang, orang yang tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini penting bagi kita bahwa jangan kita takut menghadapi kehidupan. Jangan kita sedih, jangan kita sedih menghadapi masalah, karena semua itu diciptakan Allah bagi kita sebagai ujian. Apakah kita mampu menghadapinya dengan baik atau tidak, jadi diibaratkan bahwa tidak dinamakan laut kalau tidak bergelombang, tidak dinamakan hidup kalau tidak ada masalah. Jadi bagi orang yang bisa menghadapi gelombang dengan baik, maka itulah orang yang akan selamat sampai di pulau tujuan dengan selamat, dengan senang, dengan sukacita. Jadi itulah kalam hikmah pada malam hari ini. Semoga kalam hikmah yang kita bahas pada malam hari ini bisa Bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari yang menantang, yang menuntut kepada kedewasaan kita dalam menyikapinya. Semoga kajian ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kita semua, para jemaah dan para pemirsa. Insya Allah, kalau umur kita dipanjangkan Allah, kita akan ketemu lagi di minggu depan pada waktu yang sama. Terima kasih kepada para jamaah dan para pemirsa yang telah mengikuti kajian ini. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu a'lamu wa min tarik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>